vlog mainan campuran kali ini adalah tentang basketball crazy shooting. Nah, sekarang ini adalah review lengkapnya setelah sebelumnya gue membuat video unboxing di bulan Januari. Oke, dulu pernah gue unboxing, cuman sekarang gue mau ngeliat nih ya. Ini adalah mainan buatan anak Indonesia, yaitu basketball crazy shooting. Dan benar saja dari produknya, yaitu JSP Demak. Nah, ini lumayan menggokil lah. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena main basketball ini biasanya main-main lontar nih, tek, ding, ding, ding. Jadi kayak mainan kayak gini tuh versi lagi dari Time Zone. Waduh, gelap ya. Oke, nice. Sekarang gue mau nge-review dulu dusnya ya sebelum gue buka. Fiturnya apa aja? Ada 3 orange ball dan 3 blue balls, 1 double backboard. Nah, ini 2 ya, nih. Terus ada 1 double court, 3 side nets dan 2 goals. 2 goals itu maksudnya adalah ini keranjang dari gawang ini. Oke, okay. 1 2 player bisa real sport action game. Nah, permainannya kan seru ya. Kalau nanti dimainkannya dengan lomba gitu nanti. Gua akan membuat konten ini, tapi enggak tahu nanti kapan ya. Karena ada tantangannya dan berhadiah uang nanti ya. Oke. Okay. Cara memasangnya juga ada di sini nih. Tuh. Nah, gampang ya, perakitannya gampang. Taruh bola sudah tersedia. Nah, ini cara mainnya nih ya kan. Benar-benar buatan Indonesia banget lah. Tuh, ini ada tutorial masangnya. Terus di sini ada keterangan lain. Nah, dalam proses bermain, biarkan anak bermain dengan imajinasinya. Meningkatkan imajinasi. Wah, ini sangat mendidik banget permainannya. Biarkan anak-anak pada saat yang sama untuk pemenuhan berbagai alat. Nah, tuh. Simulasi adegan nyata jelas nih, kemampuan tinggi. Nah, berarti memang keren ya. Nah, abis ini gue mau unboxing dulu ya, yang gue dapat apa aja. Nah, mainan yang cukup unik. Nanti lihat dulu. Wow, ini sebenarnya udah pernah di unboxing sih. Cuman review lengkapnya kan belum ada ya kan. Nah, ini gue dapet 3 ya. Tiga dak. 3 jadi 6 ya. Nah, ini permainannya kan seru ya. Kalau bermainnya tuh ada tantangannya sendiri. Nah, ini yang gue bilang, ini cardnya ya. Dasarnya pakai kertas ya. Tuh. Ya kan, ini ada pelontarnya. Ya kan, ada pelontarnya. Terus ada keranjangnya, keranjang untuk memasukkan ininya. Dan ada tembok court-nya nih dan skornya. Tuh. Nah, ini dibalikin ke nol. Nah. Nanti yang berhasil masukin diputar skornya. Jangan curang ya. Oke. Okay. Nah, permainan ada sedorong, ntar kita ajak main aja deh. Nah, gue dapetnya yang biru cuy, ya kan, ada di sini ada keterangannya. Waktu itu gue beli dengan harga 35.000 paling murah katanya, tapi ketika gue nyari di Tokped mahal 25. Mungkin kalau di harga range ini akan lebih murah lagi. Oke, gue mau cari meja belajar dulu ya. Nggak usah meja belajar, ini aja deh yang ikut sini biar lebih tinggian. Nah, sekarang waktunya adalah perakitan. Yang pertama ngerakit yang dulu ya, yang gampang-gampang dulu aja deh. Nah, masukin keranjangnya, gampang ini. Kalau mainannya si JS itu gampang daripada mainannya si WPL gitu, apalagi Tamiya ya kan. Tamiya itu macam-macam produknya loh, nggak cuma mini 4WD. Nah, terus dipasangkan ke sini. Jadi permainan ini tuh bisa dibongkar, bisa dipasang gitu kan. Nah, ini pasang jaring pembatasnya. Begini. Ya, di tengah. Mau dipasang di mana aja bisa, yang penting masuk ya. Sebenarnya kita mau syuting di depan ya, di taman, cuman karena cuacanya gelap, tiba-tiba gelap. Jadi gua enggak bisa lanjutinnya, ya kan. Oke, nih.
Nah, sudah selesai, langsung selesai kan tuh. Nah, the basketball game. Wih, mantap. Oke. Jadi mekanisme permainan seperti ini. Ini masukkan bolanya, taruh sini, dari sini, nanti lontar sini. Wow. Kalau kelontang berarti. Waduh. Ya kemana aja yang penting kalau udah masuk nih, ya kan. Oke. Okay. Nah jadi gini ya, gua kasih tau dulu permainannya. Ya sampai bolanya masuk dulu baru dikasih poin. Jangan sampai bolanya belum masuk terus lu ngasih poin, itu curang tuh. Lu bisa lihat ya. Nih. Jadi gue beli mainan kayak gini tuh karena memang permainannya sederhana ya, murah dan nggak cepat rusak gitu. Yo, yo. Ah masuk, dapat poin gue. Di, kok 0, 2, 3, 4? Oh 2-2. Langsung dapat 2 poin loh. Dan bolanya satu lagi mana? Oh itu. Kalau main di sini nggak apa-apa, hilang langsung ketemu ya kan. Madepnya ke sono kan, kalau ke sini nih ke kolong nih susah nyarinya ntar. Nih gue coba main lagi nih. Yuk, masuk tadi ya. Lantarnya jangan terlalu tinggi. Tuh masuk kan tuh. 4. Ya elah. Kalau belum masuk tuh pan. Aduh, kalau masuk, bang, nggak dapat lagi poinnya. 6 ya kan. Ternyata kelipatan 2 ya. 2 4 6 8 gitu. Duh, masuk lagi. 8. Ya kan? Masuk. Poinnya digeser dong kayak gini. Nah, 2 kayak gitu. Gesernya lu ke. Nah, udah 2. Nah. Dan nampar main dam, seru nih dam. Aduh. Wih, alah. Sampai berapa? Sampai 12 poin. Nih, aduh. Ntar dulu coy, gue benerin dulu. Sabar ntar dulu cuy. Gue benerin jaringnya dulu. Jaring. Jaringnya berapa kali? 35. Iya ada kecocor banget tuh. Dah tadi gue ngeliat masuk. Ngelontarnya jantung. Wah masuk. Iya. 10. Wah masuk cok. Masuk. Digeser lagi. Ya kan. Anjay. Sebenernya lagi lato-lato akan gue bunuh nih. Dengan ini nih. Mainan kayak gini. Iya. Masuk lagi. Ada challenge nih kalau bermain kayak gini kan. Enak. Masuk lagi. Ya elah gak masuk. Iya. Masuk lagi. Anjay. Jangan terlalu tinggi coy. 12. Menang coy. Sekarang Damar coba main deh. Ya, Damar. Ayo Dam, main Dam. Nih, lu mainnya di sini. Biar gampang lontarnya kan. Ya kan, tuh, kita lihat di Damar mainnya, main basketball game. Dibalikin dulu ke nol. Nih, nah. Itu kayaknya udah. Nah, udah nol. Yuk. Ayo. Ayo. Sampai bolaknya balik dulu baru dilontarin. Nah, masuk Dam, geser. Dua sama ya. Ternyata ngitungnya nggak 1 sampai 12, ternyata kelipatan 2. Wih, masuk lagi. Ayo. 4 sama. Nah, 4 ya, sampai kelihatan 4 ya. Ayo. Ayo. Boleh pakai yang mana aja dah, yang penting masuk gitu. Coba ngelontarnya santai, biasanya kalau yang santai malah masuk. Ya, terlalu tinggi masuk. Ya, masuk. Santai gol padahal. Ya santai, dibilang santai, jangan terlalu tinggi, kelontang jadinya. Ya kan? Belum. Nah. Masuk. Nah, masuk gua, masuk ke keranjang Damar. Enggak bisa. Kan ini Damar dimasukin. Lu harus lebih masukin. Masa yang orang masuk ke punya Epan enggak dapat skor. Ayo. Ya elah. Ada orang
nih. Hah? Ada orang enggak? Belum pada bangun? Ih, masuk dong. Masuk dong. 10. Oke. Okay. Ayo. 12. 12 dah, menang. Evan menang. Ya berarti ya 1 ya. Hah? Ambil S1. Di mana? Oh, wala. Di belakang ya? Iya, di belakang. Evan, mau ke mana? Belum ada bangun? Bidon tuh, suruh bangun. Oke, okay, gua akan kembali lagi di konten VMC setelah yang berikut ini. Tadi segala ini sih lu masuknya salah keranjang ya kan. Halo, welcome back to VMC. Dan sekarang gua bermain lagi sekarang dengan Damar ya. Tadi kan FK Mepan. Ya. Hah? Ini. Tadi iya. Iya. Ya. Aduh, gua lagi sibuk syuting, man. Gua pakai yang orange ya dan Damar pakai yang biru. Oke, seingat kalau keranjangnya masuk sini enggak akan dapat skor. Oke, gua balikin dulu ke 0. Udah balik ke 0 belum ya? 0. Nah, ya adil, kita balik lagi ke 0. Oke, mari kita main lagi. 1 2 3. Nah. Santai dam. Ye. Gini aja deh. Bola mana aja yang masuk? Deh, ini orang mana nih? Oh, ini. Nice. Ya elah. Terlalu tinggi cuy lontarannya. Terlalu tinggi. Oh, masuk. Masuk. Mama, mantap. Wih. Deh enggak. Enggak. Iya, tinggi banget. Keranjangnya terlalu rendah sih. Apa nih? Nah, masuk. Ya, lurus ya harusnya. Tapi yang aneh tadi masuk loh. Orang lontarnya di sini masuknya ke sono. Ini berapa ini? 2. Kurang kelihatan tuh. Ah, di situ terus. Masuk. Masuknya kemana? Ke keranjang gue yang nggak bisa. Lu nggak bisa? Nggak bisa lah. Oh, salah masuk. Keranjang. 4 bang, tadi gue masuk. Sialan belum masuk juga. Kayaknya pelontar sebelah sini susah nih. Nah, masuk. Ya, 4 sama. Memang udah santai permainannya. Aduh, lepas lagi. Ntar dulu, sebentar. Kalau nggak dipasang keranjangnya, nanti malah masuk ke keranjang lain gitu. Ininya, jaring net ininya. Ya kan? Harus nancep banget sih. Ini kan karena permainan rakitan jadi nggak beli jadi kayak gini. Ya kan? Harus dirakit dulu, ya kan? Nah, masuk lagi permainan yang seru. Ya kan? 6. Wissuh. Ya, terlalu tinggi. Bolanya pada kemana-mana. Waktu di jualan kayak gini nih, bolanya udah hilang 2. Nah, masuk lagi. Oke. Okay. Ayo Dam, perhatiin Dam kalau masuk langsung ini geser skornya. Aduh. Men, susah banget. Ya, enggak masuk. Ya, masuk lagi. 10, ayo 10, Dam. Ayo Dam, gua dikit lagi menang nih ya. Dikit lagi menang. Slow, enggak usah panik, santai. Emang harusnya enggak usah panik biar masuk gitu loh. Soalnya kalau terlalu tinggi, terlalu neken tinggi jadi tinggi gitu loh. Tuh. Ya kan? Ini kenapa bolanya ke gua semua dah? 3-3 dong. Nah, masuk. 12 menang. Menang lagi. Ayolah main lagi. Ayo main lagi, main apa tuh? Main lagi, ayo. Soalnya kalau lu main cuma sekali-sekali doang ya bosen, ya kan? Karena lu harus bermain terus gitu lo biar. 1 2 3. Ah, terlalu tinggi, Bung. Terlalu tinggi. Oke, okay, hampir masuk tadi. Tadi hampir masuk. Itu jangan kayak pan semua bolanya bagi dong. Wis masuk. Masuk. Empat.
4-2. Wih, 5 6 masuk lagi tadi. Iya, jadi kelipatan 2 ini sistem skornya. Enggak kayak mainan. Nah, masuk. Hey, ayo. Yes. 4. 4. 6 kok 8. Masuk lagi. Oh, masuk lagi dah. Oh, 10. Yah, dikit lagi menang. Nih gua kasih. Ih, sedikit lagi. Ayo. Ayo Dam. Terlalu tinggi dan masuk, menang lagi. Sekarang lagi ya, apa nama gua nih sekarang nih ya? Final. Nih, final lagi nih. Ayo final lagi nih, ya kan? Kalau belum bolanya satu lagi. Kalau bola di sini gampang caranya karena ngadepnya ke sono, ya kan? Kalau ke hilang kan langsung ketemu, kalau ke kolongan kagak. Ready? Are you? Ready? Are you? Go. Oh, masuk. Langsung masuk. Eh, ini belum dibalikin nol anjay. Nah, dulu kedua tadi ya. Nah. Iya. Nah. Oh, masuk lagi. Ini masuk lagi. Nah. Sialan. Ih, masuk lagi. Nah. Ih, masuk lagi. Kok perlu semua sih bolanya? Gue bagi dong. Tadi gue menang ya, sekarang kenapa gue kalah ya? Masuk, enggak. Dikit lagi tuh kan. Ya masuk 2 ya kan. Nih 2. Nih 10 ya lu ya. Lu udah jangan 10 ya. Wih, masuk. Bablas. Ya langsung kalah ya, gua cuma 2 anjay. Ya. Satu juara 2 juara 3. Oke. Okay. Gua sekarang pakai timer deh. Oke, satu-satu lu pakai timer ya. Ya. Gua sekarang nantangnya pakai timer. Kenapa? Karena gua mau nantang lu untuk menyelesaikan permainan ya skor sampai 12 hanya dalam waktu 30 detik. Oke, dari damar ya, dari damar dulu. Lu ntar satu-satu soalnya. Ya kan kalau dua-dua nanti enggak ngelihat gua ya kan. Yuk. 3 2 1 yuk mulai. 30 detik. Jangan panik. Ada tipsnya ya. Kan lu udah tahu cara masukinnya gitu. Is. Ya. Yeah. Yeah. Ayo, 20 detik lagi. Wih, 2 dong. 2 karena kelipatan. Nih gua kasih lagi bolanya. Ayo. Ya. Yeah. Ayo. Kasih. Ayo. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Udah 7 detik ya. Ya, habis waktunya. Habis. Mana waktunya? Enggak di sini. 30 detik. Oke. Evan sekarang bermain di orange ya untuk kembali memenangkan permainan ini. Ya, apakah bisa sampai 12? Gua dulu ngertiin dulu. Darah belum. Gua mau pastiin dulu ya ini skornya udah balik lagi ke 0. Oke. Dan 3 2 1 go. Yo. Waduh, montang semuanya. Masih mau ngambilin. Ayo. Tadi Damar dapat 2. Masuk. Masuk. Enggak di sini. Tadi masuk? Enggak ya. Ayo. Nah, masuk lagi. Mantap. 4. Ah. Ayo. Aduh. Nah, masuk. Mantap. 6. Ayo. Ayo. Aduh, habis masuk. Waktunya. Masuk, hanya 8. Ya 8 poin cuy ya. Oke okay, guys ya. Jadi ya kita akhiri permainan ini ya di video kali ini. Nanti kita tetap main lagi tapi di tanpa video ini. Jadi tips untuk bermain kali ini ya untuk agar masuk terus masuk ke keranjang adalah bermain dengan santai. Ya, ini kan santai. Ini belum tentu. Nah, ini contohnya ya kan. Santai aja, enggak usah buru-buru tuh gimana karena ini enggak diubur waktu ya. Enggak. Tenang aja, oke? Okay? Karena ini hanya permainan saja. Dan permainan ini cocok untuk siapapun, untuk kalangan apapun, dewasa, anak kecil, mau tua, muda. Dan kalian boleh bermain sesuka hati sama siapapun. Karena ini adalah representatif dari permainan yang ada di time zone, ya kan? Kalau ini lu gratis mainnya. Kalau di time zone lu bayar, ya kan? Mending main dengan membeli ini 35.000 gratis tuh, cuy. Bermanfaat, ya kan? Jadi kita enggak
apa nggak terlalu terganggu orang lain main kayak orang lain nggak terganggu dengan suara kebisingan ini. Ini suaranya agak kecil ya, dia seperti lato-lato. Oke, ya udah ya, saya akhiri dulu di sini, sampai jumpa lagi VMG berikutnya.